Tarbiyah itu adalah pendidikan Islam. Jadi kita ingin memberikan suatu nuansa dalam pelaksanaan, dalam pencarian identitas kebangsaan yang memang sedang marak saat ini. Maka kita ingin mengemukakan ini gagasan bahwa identitas kebangsaan itu adalah melalui pendidikan Islam. Dan ini memang cocok dengan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Kebangsaan di Bukit Tinggi krisis yang menimpa bangsa kita ini. Jadi krisis yang pertama krisis ekonomi. Maka jadi persen itu. Ternyata tidak bisa dibuka juga. Ini bukan kasus Kristen, bukan kasus Cina, tapi ini kalau kasus Kristen Tahu yang memang temperamennya Tahu Cina dan sebagainya. Jadi ini nggak bisa menciptakan ciri-ciri